Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang meresmikan perpustakaan daerah di Jalan Cipta Yasa, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Kamis 25 Juli 2019. Keberadaan perpustakaan di ibu kota Kabupaten Serang tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat di wilayah Serang Timur. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Intus Mahmud Sahiri. Nanti juga ada yang nyanyi-nyanyi ya. Ini mengalahkan pembentukan ini ya, pembuatan EKTP ya. Dindin Kabar TV melaporkan.